cara membaca vokal ketemu vokal. Misalnya, vokal AU dibaca AU. Contohnya, VAU, yang artinya malas. Vokal A umlaut dengan U itu dibaca OI. Contohnya, HOISE, yang artinya rumah-rumah. Kecuali Jubileum, yang artinya universitas. Selanjutnya ada EU, juga dibaca OI. Contohnya, Freund. Padahal tulisannya Freund, yang artinya teman. Vokal EI dibaca AI. Contohnya, AI, telur, dan AIA, artinya telur-telur. Vokal IE dibaca I. I-nya dibaca panjang. Contohnya, B, yang artinya bir. Vokal AI juga dibaca AI. Contohnya, Kaiser atau Kaisar. Ada vokal IO, dibaca IO juga. Misalnya, information, artinya informasi. Vokal IA, dibaca IA juga. Contohnya, genial, yang artinya genius. Vokal EA, dibaca EA. Contohnya, seperti ideal, yang artinya ideal.